Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Mencari Gratisan. Nah, pada kesempatan kali ini Mimin akan menginfokan lagi sebuah aplikasi yang baru rilis kemarin ya guys ya. Jika kalian tertarik, silakan saja kalian klik link yang ada di kolom komentar ataupun di deskripsi video untuk mendownload aplikasinya. Tapi seperti biasa, bagi kalian yang baru bertemu di channel ini atau baru bergabung, silakan like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Mencari Gratisan. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini, semoga kalian panjang umur. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya untuk giveaway, kenapa sih belum diundi bang? Nah, di sini Mimin lihatkan lagi untuk video-video kemarin belum tembus ya guys ya untuk persyaratan giveaway-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini guys, like-nya belum tembus 400 like ya, padahal ribuan yang nonton. Jadi jika kalian ingin ikutan atau tembus giveaway-nya, bisa kalian like aja video ini sampai 400 like aja. Nanti ketika sudah tembus, kita akan bagi-bagi dana untuk pemenang giveaway ya guys ya, yang beruntung. Jadi kalian like aja, komen nomor dana kalian sebanyak-banyaknya, karena di channel ini akan bagi-bagi rezeki dana gratis ya guys ya, buat orang yang beruntung. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ya masuk ke dalam tutorialnya. Oke, buat teman-teman yang sudah mengklik link yang ada di kolom komentar ataupun di deskripsi video, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bagian atas ini masukkan saja nomor handphone kalian diawali angka 0 ya. Lalu di sini kalian klik aja send yang berada di sini untuk mendapatkan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone yang kalian isi di bagian atas. Jika sudah, untuk bagian password ini masukkan kata sandi baru untuk akun ini ya guys ya. Nah, di sini bagian password masukkan kata sandi baru untuk akun kalian ini, dan untuk konfirmasi password kalian ulangi lagi password ataupun kata sandi yang kalian buat di atas ini ke bagian ini. Jadi kan samakan aja ya guys ya. Jadi seperti itu. Jika sudah, langsung kalian klik aja sign up yang berada di sini untuk mendaftar. Oke, jika sudah, nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini untuk mendownload aplikasinya. Nama aplikasinya yaitu Miner ya guys ya. Kalian klik aja download, nanti akan tampil seperti ini halamannya. Kalian klik aja download dan akan tampil seperti ini. Dan di sini kalian langsung klik aja download dan langsung kalian buka aja ketika sudah berhasil kalian download. Jadi untuk membuka garapan ini, kalian harus melakukan download aplikasi terlebih dahulu. Oke guys, jika sudah kalian buka aplikasi yang kalian download tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah menu loginnya guys ya. Untuk masuk, kalian masukkan nomor HP kalian yang kalian daftar tadi di bagian ini, diawali angka 8. Tidak usah pakai 0, karena kalau pakai 0 itu pasti gagal ya untuk login. Jadi saya sarankan kalian pakai angka 8 aja ya. Lalu diikuti nomor HP kalian. Lalu di sini kata sandi yang kalian buat tadi sewaktu mendaftar, kalian isi aja di bagian ini. Jika sudah, langsung klik aja gabung yang berada di sini ya guys ya. Oke teman-teman, nanti kalian klik aja menu milikku dulu ya di bawah pojok kanan. Nanti kalian mendapatkan tampilan seperti ini. Lalu kalian klik aja selamat datang di penambang. Kalian klik aja yang saya tandai ini, maka nanti kalian mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tampilan pengaturan keamanan. Jadi kalian wajib sekali mengisi yang bagian ini dan bagian kata sandi dana. Nah, maksud kata sandi dana ini adalah kata sandi penarikan. Jadi kalian buat nanti di bagian kata sandi dana. Nanti ketika kalian melakukan penarikan, nanti akan diminta kata sandi dana. Jadi kalian ingat ketika kalian sudah membuat kata sandi dana di bagian ini guys ya. Nah, ini adalah tampilan awal. Lalu klik aja tidak bersertifikat ya, kalian klik aja. Lalu di sini nanti kalian masukkan nama kalian sesuai di KTP, dan di menu kar ini atau kartu ini bisa kalian masukkan aja sembarangan ya guys, angka ya sembarangan aja. Dan untuk bagian surat ini masukkan alamat Gmail handphone kalian di bagian ini, dan di sini di menu kar ini adalah masukkan saja nomor terserah guys ya, 13 digit terserah. Lalu klik aja Gmail kalian di sini, alamat Gmail kalian, lalu klik menyimpan. Nah, jika sudah, nanti tampilannya seperti ini ya guys ya, sedang ditinjau. Jika sudah ditinjau ya, jika sudah berhasil ditinjau, maka nanti tulisan sedang ditinjau ini akan berubah menjadi revisi ya guys ya, seperti ini.
Jadi kalian tunggu dulu ini diverifikasi ya guys ya. Artinya nanti ketika sedang ditinjau ini ataupun tulisan sedang ditinjau ini harus berubah dulu menjadi revisi, agar itu artinya udah diverifikasi. Kalian tunggu saja sampai diverifikasi. Oke guys, nanti tampilannya seperti ini guys ya, artinya sudah diverifikasi. Nanti kalau masih ditinjau, kalian tunggu aja sampai diverifikasi. Ketika sudah diverifikasi, kalian bisa langsung melakukan membereskan misinya ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah lanjut di sini ada kata sandi isyarat, kita bisa checklist aja. Di sini kalian bisa buat pola kata sandi isyarat. Kalau kalian lupa kata sandi akun kalian, kalian bisa dibuat seperti ini ya guys ya, untuk kata sandi keamanan ketika kata sandi kalian lupa. Jadi ini bagus juga sih ya untuk kita, kalian buat aja di bagian ini ya guys ya. Oke teman-teman, nanti ketika teman-teman sudah mengisi yang tadi, nanti teman-teman pergi aja ke halaman depan, lalu teman-teman langsung klik aja transaksi mata uang yang ini ya guys ya. Kalian klik aja, dan di sini nanti aset kalian 0 dolar ya guys ya. Jadi kalian klik dulu transaksi mata uang. Nah teman-teman harus membeli 2 dolar dulu ya guys ya, minimal 2 dolar. Kalian masukkan saja di sini 2 dolar, kemudian langsung kalian klik aja yang ini ya guys ya, yang saya tandai ini. Dan di sini teman-teman langsung klik aja kirim kode verifikasi ya guys ya. Kalian klik aja, nanti teman-teman akan mendapatkan kode verifikasi, lalu kalian masukkan aja di bagian ini. Dan untuk kata sandi dana, kalian masukkan kata sandi dana penarikan yang kalian buat tadi di awal ya guys ya. Nah ini bukan kata sandi ini bukan kata sandi akun, tetapi ini adalah kata sandi penarikan. Jadi kalian buat aja di bagian ini. Jika sudah, langsung kalian klik aja konfirmasi pengiriman. Oke, kita klik aja konfirmasi pengiriman, dan nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini untuk mengirim 2 dolar. Itu 2 dolar itu setara dengan 30.000 ya guys ya. Jadi minimal 2 dolar ya. Lalu di sini kalian pilih aja virtual account, dan di sini kalian ikuti saja step by stepnya ya guys ya. Oke, lalu kalian pilih aja permata bank ya guys ya. Di sini kita membayar senilai 2 dolar setara dengan 30.400 rupiah. Jadi kalian transfer senilai, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, kalian samakan aja. Dan kalian salin nomor rekening mereka ini dengan cara klik salin nomor rekening keuangan klip. Lalu ini udah tersalin, lalu kalian transfer aja dari dana ataupun dari rekening kalian, nomor rekeningnya ini dan nama banknya ini, dan jumlah yang ingin kalian transfer senilai ini ya guys ya, jangan sampai lebih dan kurang. Ketika sudah kalian transfer, maka nanti secara otomatis itu dolarnya akan masuk ke bagian ini guys ya, ke bagian ini. Nah nanti di sini akan menjadi 2 dolar, yang tadinya 0 dolar sekarang nanti jadi 2 dolar. Dan di sini mimin udah isi ulang 2 dolar ya guys ya, dan di sini sekarang jadi 4 dolar. Kenapa sih jadi 4 dolar? Di sini teman-teman langsung pergi saja ke mesin pertambangan yang berada di sini untuk membeli penambangan ya guys ya. Dan di sini minimal penambangannya harganya itu 2 dolar ada, yang paling atas kalian bisa klik aja. Oke, di sini teman-teman klik aja, dan di sini harganya 2 dolar setara dengan yang kita isi tadi guys. Nah, ini harganya 2 dolar ya guys ya. Jadi di sini kalian scroll aja ke bawah, lalu di sini pilih jumlah penambangan yang ingin kalian beli. Ketik saja 1, kemudian langsung klik aja berpartisipasi sekarang. Kalian klik aja. Nanti 2 dolarnya itu akan menjadi 4 dolar guys. Nah, untuk melihat penambangan yang kita beli tadi, di sini kalian klik aja ya. Saya berpartisipasi. Nanti akan terlihat penambangan yang kita beli tadi seharga, nah ini harganya 2 dolar ya guys ya. Jadi nanti ketika kalian sudah beli penambangan 2 dolar, maka nanti saldo kalian menjadi 4 dolar. Nah 4 dolar ini bisa kalian withdraw setelah 2 hari ya guys ya. Misalnya hari ini kalian sudah isi ulang 2 dolar dan udah membeli penambangan yang tadi, maka 2 dolar tadi akan berubah menjadi 4 dolar. Nah 4 dolar ini nanti bisa kalian tukarkan, atau bisa kalian jual, atau bisa kalian tarik ya guys ya, ke saldo dana. Nah untuk memasukkan akun dana kita, kalian pergi aja ke menu milikku, dan di sini kalian klik pengaturan koleksi, dan di sini langsung klik aja kartu bank ya guys ya. Nah di sini masukkan nama kalian sesuai di dana, dan akun banknya kalian masukkan di sini nama banknya apa. Saya sarankan kalian masukkan nama banknya Permata, dan untuk pembuka cabang bisa kalian masukkan saja tempat kalian tinggal, dan kartu bank kalian masukkan saja
8528 lalu diikuti nomor kalian yang ada di aplikasi Dana dan konfirmasi nomor rekening. Kalian salin lagi nomor rekening yang di atas ke bagian ini, dan untuk kata sandi Dana masukkan kata sandi penarikan yang kalian buat lalu klik aja menyimpan yang berada di atas pojok kanan. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kalian bisa WD nantinya ketika udah 2 hari waktunya ya guys ya, misalnya hari ini hari Senin, Kamis udah bisa withdraw $4. Dan cara untuk melakukan penarikan, di sini kalian pergi lagi ke menu transaksi mata uang, klik aja, dan di sini langsung kalian pilih jual USD, dan di sini masukkan jumlah dolar kalian berapa tadinya, yaitu $4 ya. Kalau $4 ini setara dengan 60.000 guys. Lalu klik aja bagian ini ya, lalu kalian ikuti saja step by stepnya untuk melakukan penarikan. Kalian klik aja sebagai seperti ini, lalu masukkan nomor kode verifikasi yang dikirim nomor ke nomor HP kalian, masukkan kata sandi penarikan lalu klik konfirmasi pengiriman. Tinggalkan ikuti saja step by stepnya ya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk video penarikan nanti Mimin akan buatkan jika kalian ingin tertarik dengan aplikasi ini ya. Jika kalian tertarik silakan, jika tidak ya nggak apa-apa, itu kembali ke diri teman-teman semua. Kami hanya mereview dan memberikan info aplikasi yang baru rilis ya guys ya. Dan ini kalian cari aman juga jika kalian ingin berani isi ulang, kalian paham resiko. Nah, di sini banyak sekali penambangan yang bisa kalian beli juga. Di sini ada beberapa penambangan yang bisa kalian beli menurut harganya ya guys ya. Dan di sini harganya $50, kalian pilih aja yang murah ya guys ya, yang $2 paling atas. Dan lalu kalian ikuti saja step by step yang tadi saya ajarkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah untuk cara undang teman, di sini teman-teman klik aja tautan undang saya. Di sini kalian klik aja, maka nanti secara otomatis akan langsung tersalin kode undangan kalian ataupun link referral kalian. Kalian bisa undang teman sebanyak-banyaknya ya guys ya. Nah, ini kita mendapatkan $4. Nah, kalau kalian ingin masuk ke grup Telegramnya, kalian bisa langsung klik aja pusat bantuan ini guys ya. Klik aja. Nanti teman-teman akan diarahkan ke grup Telegramnya. Kalian bisa bergabung aja untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai garapan miner ini ya guys ya. Oke, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Jika kalian tertarik silakan saja klik link yang ada di deskripsi video. Karena di sini minimal isi ulang $2. Nah, untuk $2 itu setara dengan 20.000. Dan nanti ketika udah 2 hari kalian bisa langsung withdraw yang $4 ya guys ya. Mumpung aplikasi masih membayar, ambil posisi sebelum scam guys ya. Oke, cukup sekian. Jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.